Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait fenomena astronomi pada Mei 2022, tepatnya pada tanggal 27 Mei. Pada tanggal tersebut, akan terjadi okultasi Venus. Apa itu okultasi Venus dan bagaimana bisa terjadi okultasi Venus? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait peristiwa astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Venus akan mengalami okultasi oleh bulan pada tanggal 27 Mei 2022. Apa itu okultasi? Okultasi adalah peristiwa terhalangnya benda langit yang tampak lebih kecil atau seperti planet dan bintang oleh benda langit lain yang tampak lebih besar jika diamati dari bumi seperti matahari dan bulan. Hal ini dikarenakan konfigurasi ketika benda langit membentuk garis lurus jika diamati dari bidang tegak lurus ekliptika. Suatu benda langit dikatakan mengalami okultasi apabila jarak antara kedua objek tersebut lebih kecil daripada jari-jari objek yang menghalanginya. Contoh okultasi adalah kasus okultasi Venus dan bulan yang akan terjadi pada tanggal 27 Mei ini. Jarak kedua objek langit tersebut lebih kecil dari jari-jari bulan. Jarak yang dimaksud bukanlah jarak antara bulan dan Venus. Akan tetapi, jarak yang dimaksud adalah jarak yang dibentuk dari pengamatan yang dilihat dari bumi sebagai titik acuan. Okultasi Venus secara global berlangsung sejak pukul 00.36 UT atau 07.36 waktu Indonesia Barat hingga 05.30 UT atau 12.30 waktu Indonesia Barat. Di Indonesia, bulan berfase sabit akhir dengan iluminasi antara 10,6 hingga 10,3% ketika mengkonsultasi Venus. Sebagian wilayah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian provinsi Papua Barat mengalami okultasi Venus pada pagi hari setelah matahari terbit hingga siang hari. Sehingga, untuk mengamati fenomena ini harus menggunakan alat bantu optik seperti teleskop. Sedangkan okultasi Venus dapat disaksikan sebelum matahari terbit untuk di daerah Madagaskar, Kepulauan Komoro, dan Seychelles. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait penjelasan fenomena astronomi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2022, yaitu okultasi Venus. Untuk teman-teman yang hobi astronomi, jangan lupa untuk menyiapkan teleskop untuk mengamati okultasi Venus ini. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.